Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama saya Chandra Putra. Kali ini kita akan memantau ya sedikit pergerakan Shiba Inu pagi ini. Karena sekarang sudah pergantian candle ya teman-teman, jika kita lihat di daily. Lumayan besar juga ya rejectionnya. Lebih dari 50% sepertinya. Tapi yang pastinya jika kita ukur secara bullish engulfing, ini sudah confirm ya teman-teman. Dengan candle bearish yang sangat besar ini ya di tanggal 17 Desember ini sudah di breakout, yang pastinya ada koreksi. Sudah sering saya bilang pasti ada koreksi ya. Karena kita lihat di sini sangat mendukung sekali untuk Shiba Inu sendiri jika ini bisa dikatakan akan melakukan perubahan arah ya dengan mengebreaknya momentum candle ini daripada middle itu sendiri. Jika kita lihat secara dominannya, ini sudah dominan buyer ya teman-teman. Beberapa hari ini 1 2 3. Dan ini adalah hari penentuan kita lihat apakah koreksinya akan menyentuh hingga sampai EMA 7 ini. Biasanya sih mentok-mentoknya di EMA 7 teman-teman. Berarti jika kita ukur seperti ini ya, saya sudah memberi area ungu ya kecil seperti ini. Ini adalah area rejection yang saya tandai ya. Jika dia memantul di area ini lalu melanjutkan kenaikannya, maka akan terjadinya bullish yang sangat besar sekali ya. Tapi jika kita lihat secara rejection seperti ini, maka kita perhitungkan terlebih dahulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menyerok, saya sarankan untuk tunggu saja ya dulu, belum saatnya untuk masuk. Karena di sini juga walaupun sudah menyeberang ke momentum candle-nya, tapi jika kita lihat rejection-nya ini sangat besar sekali ya, lebih dari 50% candle itu sendiri. Candle yang kemarin ya teman-teman. Jika kita ukur berarti di sini ya EMA 7, kita lihat tanda ya. Lalu kita masuk ke time frame 1 jam. Begitu ya teman-teman mengukurnya. Berarti memang di sini ada rejection ya. Di sini ada rejection, di sini ada rejection. Jika kita ukur lebih jauh lagi, di sini ada area supply and demand ya. Di sini ada area supply and demand, lumayan kuat juga di sini ya sepertinya. Jika dia sudah menyentuh area ini, kita tunggu lagi teman-teman. Konfirmasi apa lagi yang akan kita gunakan? Yang pastinya momentum candle di sini tidak terlalu efektif ya teman-teman, tidak terlalu akurat ya menurut saya. Tapi jika dia sudah di daily, sudah mengebreak, maka itu akan terjadinya pembalikan arah dari yang awalnya dari downtrend ke uptrend ya. Walaupun kita tidak tahu seberapa besar kenaikan itu akan terjadi. Jika kita perhatikan di time frame 1 jamnya ini pasti akan mengalami koreksi teman-teman, sudah pasti. Ini karena dari semalam nggak ada koreksi yang sama sekali teman-teman. Jika kita lihat ya, seperti ini kan, ini candle-candle yang nggak jelas seperti ini nih. Jika dia muncul doji seperti ini di area sedang bullish-bullishnya tapi nggak jadi ya, maksudnya batal ya. Ini kan doji ini, antara dia mau bearish ataupun antara dia mau bullish seperti doji seperti ini sudah muncul ini ya. Tapi ketika dia nggak valid, berarti itu akan menandakan kelanjutan kenaikannya. Dan betul saja dia mengalami kelanjutan kenaikan uptrendnya ya, seperti ini ya. Ini kan sudah ada doji-doji muncul seperti ini, tapi dia nggak valid, itu berarti menandakan akan terjadi penurunan yang sangat kuat teman-teman. Begitu ya cara membacanya. Nah teman-teman jangan khawatir ya, koreksi itu pasti ada. Karena jika kita lihat nenek moyang ya, kita cek dulu BTC USDT. Karena jika kita cek nenek moyangnya pun sudah keluar dari area trennya ya di time frame 1 jamnya. Tapi ini bukan untuk menjadi acuan kita teman-teman, karena dia masih mengalami area sideways konsolidasi ya, wajar teman-teman. Kan memang begini wave-nya, naik sideways, naik sideways, naik sideways, begitu dia kan. Nah, kita lihat aja sampai kemana ya penurunannya, seberapa kuat penurunannya. Yang pastinya ada sideways teman-teman. Ketika ada kenaikannya sangat signifikan, pasti ada yang namanya mengalami sideways. Nah, untuk yang kali ini kita lihat saja ya teman-teman. Kita tunggu saja ya untuk area sideways seperti ini, kita nggak bisa menganalisa teman-teman. Sebaiknya kita tunggu maunya BTC ini seperti apa. Jika dia masih ingin memompa dulu terlebih dahulu, berarti altcoin akan nyusul ya teman-teman. Ya, terutamanya Shiba sendiri. Jadi di sini ada juga rumus menarik ya menurut saya. Jika kita lihat secara total market cap, di sini angsur-angsur naik ya teman-teman. Ini total market cap seluruh cryptocurrency sudah mulai naik ya. Jika kita lihat dia sudah ingin mengebreak trend line-nya juga.
jika dia memang benar naik daripada area downtrendnya ini, maka kita tunggu lagi teman-teman, satu lagi yaitu BTC dominan. BTC dominan ini sangat berpengaruh juga untuk altcoin teman-teman. Mengapa tidak? Karena seluruh cryptocurrency itu didominasi oleh 40% BTC teman-teman. Berarti yang 60%-nya itu ada ETH, ada BNB ya. Itu menandakan besarnya dominasi BTC ini terhadap cryptocurrency. Pengaruhnya apa teman-teman? Begini teman-teman, jika dominasi BTC ini menurun, menandakan altcoin-altcoin itu menguat. Sementara untuk investor retail seperti kita ataupun investor kecil, kita pemegang altcoin kebanyakan. Saya rasa saya juga nggak megang Bitcoin saat ini. Jujur saja saya nggak megang Bitcoin saat ini ya, karena saya memang sudah nggak ada kepikiran untuk berinvestasi di aset-aset yang sudah mahal teman-teman. Walaupun dia mengalami kenaikan 20%, 30%, saya tetap nggak akan megang itu aset karena sudah sangat mahal sekali bagi saya ya. Seperti WiFi itu saya memang nggak megang. Ini teman-teman, jika teman-teman lihat ya, ada pengaruhnya terhadap altcoin jika BTC dominan ini sudah menurun, maka itu bisa dikatakan kabar baik untuk altcoin. Seperti kita pemegang token-token micin ataupun token-token meme ya, karena itu akan sangat berdampak sekali untuk altcoin. Mengapa tidak? Jika seluruh USDT yang digunakan oleh Tether telah digunakan untuk altcoin, maka altcoinnya ini yang otomatis akan naik ya teman-teman, terpompa lebih dahulu daripada Bitcoinnya. Tapi jika Bitcoinnya yang naik sementara dominannya ini naik juga, maka itu akan berdampak buruk juga bagi, enggak buruk maksudnya, itu kemungkinan untuk naik itu sangat sedikit sekali teman-teman untuk altcoin ya, karena semua uang yang digunakan untuk membeli BTC. Enggak juga serta-merta BTC naik altcoin naik teman-teman. Yang kita tunggu itu adalah ketika BTC dominan ini turun dan altcoinnya naik, itu menandakan. Dan yang lebih kerennya lagi, jika USDT itu banyak digunakan ya teman-teman, semakin meningkat yang pastinya. Karena untuk membeli altcoin ataupun BTC pastinya menggunakan USDT ya teman-teman. Jika teman-teman kurang paham, teman-teman boleh tanyakan saja di kolom komentar ya. Jika saya tidak nggak ada kesempatan untuk membaca ataupun terlewatkan, mungkin ada teman-teman di sini yang sudah memahami ya apa itu BTC dominan. Yang pastinya itu sangat simpel sekali untuk memahaminya teman-teman jika kita pelajari lebih dalam lagi. Mungkin ini aja ya teman review singkat kita. Yang pastinya seperti yang kita ketahui, bullish pasti akan terjadi ya teman-teman, cuman kita nggak tahu seberapa kuat dan seberapa signifikannya itu akan terjadi. Okelah, sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung selalu channel ini ya, agar selalu memberikan update-update seputar cryptocurrency dan perkembangannya. Oke, sekian. Bye.